saya sih gak merasa hari ini bad hair day ya. Tapi kalau untuk kamu-kamu semuanya merasa rambutnya lagi lepek banget, padahal habis gini kan mau ngedate gitu sama kekasih, gimana ya biar gak kelihatan lepek dan tetap outstanding gitu? Jangan kemana-mana, tetap di SD Web. Kalau rambut kalian lepek, susah diatur, rontok, saya bukan duta sampo lain kok ya. Ada satu cara simpel dan praktis untuk mendapatkan penampilan rambut bagus dalam sekejap mata. Seperti apa caranya? Jadi dengan menggunakan hair perfume atau parfum rambut. Parfum rambut ini bisa membuat rambut mudah diatur, rambut kering yang susah diatur langsung bisa diatur. Jadi menghilangkan rasa gatal pada rambut karena ketombe dan memberikan rasa wangi pada rambut sehingga pas banget, cocok banget dipakai ketika cuaca yang berubah-ubah. Terkadang hujan, terkadang panas, khususnya bagi kalian yang hidup di perkotaan yang penuh polusi. Parfum rambut bisa melindungi rambut dari zat-zat yang berbahaya dari polusi udara. Dan hati-hati guys, jangan terlalu berlebihan memakai parfum rambut, karena aroma wangi dari parfum rambut itu akan tercampur dengan bau rambut sebelumnya. Sehingga dapat menyebabkan bau yang gak enak gitu ya. Gak mau kan kalau rambut yang kita punya ini punya bau yang sebenarnya, aduh, campur-campur nano-nano gitu. Jadi cukup satu kali aja hingga tiga kali semprot ke bagian rambut yang kering atau pangkal rambut, dan jangan berkali-kali. So, jangan lupa untuk kunjungi website kita di www.spowebtv.com dan juga video.com. This is me, Felicia Lea, signing out. Bye-bye.